jalan-jalan holiday. Kita apaan tuh? Boro-boro. Ke India aja kita nebeng, Cul. Udah, lu jangan sedih, Cul. Kita bersyukur udah nyampe ke India walaupun kita nebeng. Mana uang sakunya kita kecil lagi? Udah kecil gak laku lagi sekarang. Aduh. Udah, lu jangan nangis, jangan sedih gitu, apa? Jangan baper. Nanti juga kita bakal minta sama Om Penting. Siapa tahu dikasih sama Om Penting kok. Oh iya, bener juga lu. Om Penting pasti banyak duit nih. Cul. Ya udah. Pasti Om Penting sama si Ucil dibayarin sama Mbak Yul, Cul. Mbak Yul kan duitnya banyak, Cul. Yaudah, Cul. Sekarang kita cari mereka aja, Cul. Ayo. Mana tau kita kasih jajan sama dia. Iya, tapi lu jangan nangis, senyum dong. Gitu ya. Bener-bener deh, Mang Asep. Mbak Yuli dari tadi ya, aku telepon bolak-balik. Nomornya tetap aja gak aktif-aktif. Aduh. Ucil juga sampai saat ini teh belum ada kabar. Ya, Mbak sih. Sekarang teh lagi musim kejahatan, pencurian anak, jual anak. Asep teh jadi khawatir atau tidak cuy pisan ini mah kumaha tuh non? Mang Asep, please banget. Jangan ngomong yang jelek-jelek dong ngomongnya. Yang baik-baik aja tuh, Mang Asep. Ainun Jesse, Mang Asep mah mikir yang baik-baik aja. Gak mau mikirin yang jelek-jelek. Ya non, muka mamang tuh udah jelek atuh. Coba kalau mikirin yang jelek-jelek, makin jelek atuh. Tidak cihuy. Aduh, Mang Asep udah deh. Gak usah yang aneh-aneh. Mang Asep tuh apa sih? Halo? Halo, Aji. Aji, pokoknya sekarang kamu ke rumahnya Mbak Yuli. Right now, oke? Okay? Pokoknya don't be late. Aku tungguin kamu sekarang. Aku tuh ada perlu sama kamu, oke? Okay? Yaudah, thanks. Udah, Mak Asep juga mau bantuin nyari. Yaudah, sana. Udah, sana. Jesse, mau makan dulu nggak? Nggak usah, Mak Asep. Saya makan di luar aja nanti. Makan di luar? Asep nilu atuh, Asep ikut ya. Pasti enak makanannya tuh kalau di luar ya. Beneran mau? Mau atuh, kan belum pernah diajak keluar ya. Makan di restoran gitu ya. Ya udah, oke. Okay. Kalau gitu sekarang Mang Asep ambil nasi sama lauk dua piring, oke? Okay? Wow, cihuy. Ya, siap Ran. Tunggu sebentar ya. Iya. Maunya ikut terus. Ucil di mana ya? Ya ampun, ngapain sih dia mau? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ini buat nanti sih. Ya udah. Yuk. Kemana? Oh? Udah, ikut aja. Ayo. Sini. Ini tuh mau kemana, Nong? Lah, katanya tadi Mang Asep pengen diajak makan di luar. Ya udah, ayo makan. Aduh, Non Jesse. Maksud Mang Asep teh makan di luar teh di restoran, di kafe gitu. Udah deh, yang penting sama aja makan di luar, kan? Duduk, makan. Tapi gak apa-apa deh makan di sini juga. Yang penting teh sama Non Jesse. Kita teh bayangin aja ini teh di restoran atau di kafe. Yaudah yuk. Lu berdua tuh gimana sih? Udah gua kasih tahu, jangan ngikutin gua sama Ucil sama Mbak Yul. Masih aja nongol di belakang kita. Aduh, Om Penting. Kita mau dibeliin juga dong oleh-oleh. Ya gak, Cul? Iya. Masa si Ucil doang. Kesayangan Mbak Yul. Oh, kalian ngapain mau beli oleh-oleh? Aduh, Cil. Kita itu kan teman lo. Masa nggak mau sih beliin oleh-oleh? Ya nggak, Cul?
Kak, kita itu temenan cuma di India. Aduh. Di Indonesia paling kalian ngejar-ngejar Uci lagi. Aduh. Ampun, Om Genting. Iya, Om Genting. Ayo dong, Om Genting. Beliin kita oleh-oleh dong. Kakak, ngapain kita beliin oleh-oleh buat lu? Lagian lu oleh-oleh buat siapa sih? Paling buat Tuan Raja. Aduh, Om Genting kan duitnya banyak. Om Genting, ya udah. Kalau nggak beliin kita oleh-oleh, kita beli sendiri, ya nggak, Jol? Tapi awas ya. Kalau minta oleh-oleh dari kita, dan minta. Kita nggak akan minta, ya kan, Om Genting? Gua nggak akan. Kita udah ada oleh-oleh. Mau beli oleh-oleh, dapat duit dari mana? Terserah kita dong. Mau dari Hong Kong, kek. Mau dari India, kek. Ayo, Jol. Kita pergi aja. Ayo, Jol. Awas, ya. Kita minta. Awas. Minta. Jangan minta. Keruh terus, takutnya setruk tuyul. Genting, kayaknya mereka mencurigakan, Genting. Membahayakan deh kayaknya. Nanti dia bikin rusuh di India gimana dong? Dia bikin malu tuh. Udah, coba Genting liat deh. Ucil jagain Mbak Yul. Gimana kalau Om Genting jagain Mbak Yul? Ucil yang kesana. Enggak. Mbak Yul. Mbak Yul. Ucil yang jagain Mbak Yul. Kan Mbak Yul kesayangan Ucil. Bisa banget curut nyari jaga ini. Yang cakep itu suruh jagain sampai begitu. Kali aja ada puja. 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 Puja, 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 puja. Radit. Malu, udah datang. Belum puas lo, tawain gue. Ampun ya Radit, kan maaf minta udah kita. Lagi nih, ngomong apaan sih? Lagi pusing di kepala gue. Maksudnya, kan kita udah minta maaf. Tapi kan, gak segampang itu maafin orang. Ampun, Radit. Maafin kita ya. Ya udah deh, sebagai permintaan maaf kita, aku kasih coklat nih buat kamu. Enggak nih, itu ada rasa coklatnya enggak? Kebetulan semuanya rasa coklat kok. Mau dong? Enggak, mau jadi. Gua gak maafin. Gua kasih tau ya. Rasa sakit apa rasa malu gue tuh gak bisa terbayarkan sama biskuit. Enggak, Adit. Maafin kita ya. Iya, kita maafin. Alah! Lu bisa diam gak sih? Ngomongan jelas gitu. Lagian, kalian gue tega banget sih, tumpahin gue. Lihat nih, jadi kayak gini kan gue. Kaki gue sakit, kepala gue sakit. Terus sekarang jangan pake beginian nih. Bukan kita yang nyumpahin. Iya, Asep mengkapi. Aduh! Bisa diam gak sih lo? Makin sakit ya kepala gue. Lagian, lu juga kan nyumpahin gue. Lagian, kamu sih kalau ngomong jangan sembarangan. Tuh, lihat akibatnya. Lagian kan, Ucil teman kita. Aduh, sakit banget nih. Aduh, udah deh, jangan ngomongin Ucil. Lu makin sakit nih. Emangnya apa hubungannya sakit kaki kamu sama Ucil? Gak ada sih. Oh, ya ada kok gak ada hubungannya. Radit maafin Lara sama Cici ya. Nggak usah, gue maafin. Tapi sama biskuitnya deh. Dimakan ya. Oh ya, habis makan. Jangan lupa, nanti kita nyari Uci lagi, oke? Aduh, udah deh. Ini, bawa. Mending gue makan. Mending gue makan nih. Eh, pergi. Kita harus ngopet, Cok. Kita harus cari sasaran, Cok. Gitu. Nah, Cok. Itu dia sasaran yang tepat, Cok. Cewek India. Sekalian pegang-pegang, Cok. Dasar lu, ngeres. Pegang-pegang aja. Ayo. Pelan-pelan.
pelan pelan. Lu ngapain sih pegang-pegang tangan gue? Aduh, Panjul, tangan gue itu dua nih di depan. Ngapain lu nyalain gue yang pegang? Lu tangan siapa? Nggak tahu. Aduh. Dia lagi, Cok. Lu berdua tuh yang paling-paling nih. Aduh. Malu, kasih tahu. Jangan nyolong lagi, masih ada nyolong. Ampun, aduh, ampun, Ketik. Ampun. Ini bukan nyolong. Ini ngapain? Sama aja, kalau gitu gue gak terima nih. Hukuman harus dijalankan. Sampai ketemu di Jakarta ya. Gara-gara si Ucum Ocol nih. Hitam gue. Nomor 9. Belum Tuan Raja. Gue bukan nanya sama lo. Nih, gue nanya sama kurcaci-kurcaci gue nih. Nomor 9. Gue pada diem aja ditanya lo. Lagi Tuan Raja. Gue jadi khawatir nih sama si Ucul sama si Ocol. Kira-kira mereka udah nyampe mana ya? Mungkin bentar lagi mereka sampai Tuan Raja. Nyampe istana? Sampai terminal Tuan Raja. Ngomong-ngomong sekentung aja bodoh ya. Udah bersih belum? Udah bersih belum? Sudah Tuan Raja. Cil, sini tongkat gua. Jangan Tuan Raja. Ih, rontokan-tongkat gua ih. Ih. Berani ngelawan lu sama Raja. Sini. Ampun Tuan Raja. Lu semua jagain istana ya. Awas lu pada tidur. Sampai ada yang masuk ke istana gua, masukin lu kandang macan semua. Yaudah ya, lu pergi dulu. Gua mau nemuin si Kentung. Bangun. Apa lagi? Bangun. Bagian saya yang dipijit. Cul. Sekarang kita ngelewatin laut, Cul. Lo lihat tuh, lumba-lumba lagi joget. Wah, Cul. Iya, Cul. Kita transit dulu kan, Cul. Aduh, jangan, Cul. Kelamaan, mending kita langsung aja, Cul. Ini, kita baru ngelewatin Kuala Lumpur, Cul. Iya, Malaysia ya? Malaysia. Waduh. Wah, Cul. Sebentar lagi kita sampai ke Singapura. Ini lama banget perjalanannya, Cul. Awan. Ada awan, Cul. Aduh. Awan hitam, Cul. Iya, Cul. Aduh. Ha ha ha.